Yang kedua, yang Allah berikan kekhususan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bumi ini masjidan wa tahurat. Ya, dijadikan bumi ini sebagai masjid, tempat untuk sholat. Bahkan suci. Kita kaum muslimin mungkin pas waktu camping di hutan, ya. Waktu camping di hutan atau mungkin pramuka di hutan sana, ya. Ketika waktu sholat, bisa sholat di hutan, gak harus ya keluar dari hutan cari masjid, nanti habis waktunya nanti, ya. Bahkan seorang petani mungkin di sawah yang jauh dari pemukiman, kadang-kadang sawahnya mungkin 10 kilo dari pemukiman, ya. Mungkin kalau jalan habis waktunya, dia boleh sholat di galengan, tahu galengan, ya, atau tempat yang mungkin kering untuk sholat, monggo silakan, boleh, gak harus pulang ke kampung, ya. Sehingga apa itu akan menghabiskan waktu, habis waktu sholat. Bahkan kita boleh sholat, ya, apa itu di tempat-tempat, ya, mungkin nggak ada masjid, ya, mungkin di halamannya, di teras, macam-macam.